Timnas Kanada dipastikan menjadi tim kedua yang tak lolos babak 16 besar Piala Dunia 2022. Seperti yang diketahui, Timnas Kanada menjamu Kroasia di laga matchday kedua Grup F Piala Dunia 2022. Sempat unggul cepat melalui gol dari Alfonso Davies, Timnas Kanada akhirnya harus takluk berkat brace dari Andre Kramaric dan juga Marco Livaja serta Maria Lohor di ajang Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Timnas Kanada juga sempat mengalami kekalahan saat melawan Belgia di laga perdana Grup F Piala Dunia 2022. Dan berkat hasil dua kali kekalahan tersebut, Timnas Kanada dipastikan menyusul sang tuan rumah yakni Qatar sebagai tim yang tak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Di laga pamungkas, Timnas Kanada bakal bersua Maroko dan dari hasil pertandingan tersebut tak akan mengubah nasib dari Alfonso Davies CS agar bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.